Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Mahdi, dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Monster Hunter Stories ya. Jadi kemarin itu kita berhasil mensucikan 3 kinship Orya 3. Dan salah satunya itu kita bertemu dengan Kirin ya, legenda apa namanya? Di MIFU ya. Elder Dragon yang kayak kuda gitulah. Terus duanya lagi ini kita disuruh ngelawan Tigrex EX dan Lagiacrus EX ya. Oke, terus kemarin kita juga disuruh buat ke Dark Snowfield untuk menemukan sebuah gerbang yaitu kayak Ruin of Zalam lah ya itulah. Oke, jadi kita akan lanjutin aja lah ya. Ntar gua bakalan skip kalau sudah sampai Dark Snowfield ya. Oke teman-teman, gua udah nyampe di Dark Snowfield ya. Dan di sana kita bisa lihat ada apa nah pointer ya gitu kan. Di sana sepertinya ya sudah tampil dalam, dan gua juga sudah ini ya apa namanya pakai hot miss. Oke, sepertinya gerbangnya di sana ya. Tuh. Kita akan ke sana ya guys ya. Jadi kemarin gua kira kirinya sih jahat guys, ikutan kayak mecha Tigris sama mecha Lagiacrus ya, gue kira sih jahat gitu loh, cuman ternyata dia yang melindungi guys, melindungi batu genship nih teman. Oke, kita akan masuk ntar, kita akan masuk dan ada cutscene di sini ya. Aduh, dia lagi cok. Mana Elger lagi coy, gak kelar-kelar sama si Itsy Bitsy. Sudah cukup, jangan pergi jauh-jauh. Ya kita stopin. Eh? Your time has come, Rider. Kenapa ini? Waduh si Cival cok. Lu kenapa lagi sih Cival? Cipol. Jadi jahat gitu ente ya. Oh iya, by the way gua ganti armor lagi ya. Soalnya ini bagus guys, gua dapat dari guild di Gildegaran ya. Guild hall di Gildegaran ada quest dari chiefnya. Itu dapat armor. Armor guild. Oke. Jadi ada ability quest lebih cepat. Waduh gila. Dia pakai ini guys, apa kinship yang udah dimodifikasi cok, gila apa itu, wah bahaya. This crystal is my very own invention, katanya buatan dia. Waduh, the radical Raiden is no one other than apa tuh katanya. Orang yang begal Raiden adalah aku. Saya cahaya ungu ya guys ya. Gua nggak bernasib. Gua merasakan feeling yang tidak enak nih. Waduh, wah lahirlah sebuah naga nih ya. The White Dragon is here. It choose me katanya. Oke, kita lihat. Ini adalah Versa Pietro guys ya. Kita lihat Versa Pietro. Waduh, anjir gila, mantap banget cok. Keren banget ya. Nah, Elder Dragon kayaknya dia. Dia kayak Elder Dragon coy. Maksudnya bukan Wyvern gitu. Aduh, jangan takut. Jangan takut, santai. Jangan takut. Raiden was return, katanya Raiden telah kembali. Matamu Raiden. Wah, dia masuk ke gerbang kali guys ya. Wah, ini dia guys. Gerbangnya guys. Katanya tuh gerbangnya tuh terbuka kalau kita udah memurnikan 7 kinship ya. Nah, kita sudah bisa sudah memurnikan 7 kinship itu. Salah satunya
bukannya kena ini ya, kutukan, tapi lebih ke arah ini ya, apa, dijaga sama Kirin. Kita harus harus masuk ke dalam juga nih, dalam gerbang nih. Di dalam itu apa namanya, hawanya gitu kan, anginnya kencang banget, saljunya. Leave it to us. Oke. Okay. Biarkan kita yang melawan Cival. Gila nih, udah kelewatan Cival nih, cok. Ada the bond between this kid can bring me to it. Oke. Okay. Ya, serahkan kepada kamu. Iya, yeah, JNT. Gila. Ersa Pietro Elder Dragon, penyelamat bumi. Kita nggak ada apa-apaan ya. Kita di Mountain Celion. Wah, wow, ada istana juga ya sana guys. Lihat loh. Kayak istana gitu loh. Ya kan? Castle. Oke, ini mungkin map baru nih. Dungeon apa map sih gitulah, inilah map baru. Gunung Celion. Kita kehilangan dia. I'll signal you. Oke. Okay. Kita lihat kalau ketemu dia bakal ngasih tahu. Better hurry. Oke. Okay. Mengejar Sival. Dan gue juga sudah menaikkan levelnya guys ya. Kita lihat. Dan ini ada satu monster baru lagi ya guys ya. Gue bakal kasih tahu cara ininya guys. Nanti guys ya. La Venus ya. Udah grinding, hard grinding ya kemarin ya. Gue takutnya ini lawan bos lagi coy, karena kita sudah memurnikan 7 kinship ya, kinship ore. Gue takutnya lawan bos coy, hard bos gitu kan. Makanya gue hard grinding kemarin. Oke, di sana ada grid bagi ya. Aduh, lah ini lagi. Fireball. Wah, dia juga great. Dracopage apa nih? Ada great bagi ya, guys ya. Sama great Dracopage. Bu, mampus langsung mati. Kayaknya Zino great nih, guys. Tian Zino great. Waduh. Serem, cok. Jangan pakai ini, Pak. Duh, enggak bisa lagi. Gue yang lain bakal coba. Aduh, Zinoga tuh biasa pakai speed. Ya anjir, malah dia yang mati, kocak. Jadi kali ini kita akan mengejar Cival ya. Cival yang sedang mengendarai Nike Versa Pietro. Wih, buset. Pembukaan dimulai dengan ini, cok. Kabur. Oke, dapat Dragon Fell Berry. Sudah. Kita berjalan nih. Satu lagi. Oke, kita melaju ke depan. Kemana nih, ke atas ya? Nah, itu bisa dijelajah juga noh, kiri kanannya. Weh. Tapi kita harus langsung ke atas, guys. Sebentar. Oke. Kita berhenti di sini ya, guys ya. Ada apa ini di sini? Oh, bisa lanjut. Oke. Kita bisa lihat di depan kita ada castle. Oke, kita lagi mengejar Sival ya. Bersama dengan dua orang kampret ini. Stubborn. Radio Violet. Oh. Yakin nanti
itu Redan. Hero. Gigimu Hero. Oh iya nih juga gua biasa ya kalau dapat kostum baru gua pakai guys ini. Nah, Firoy lagi bonyok guys. Allah, bacot ente, bacot. Slot gila. Waduh, suruh lawan dia, cok. Face Udin, it's time to end this. Eh, ayo, tidak takut saya, bos. So. Let's go, let's go. Mari takut-takut ya gue, bos. Kita akan lawan Cival ya, guys ya. Emang nih sudah kelewatan Civalnya. By the way, the true power. Iya lo, Elder Dragon. By the way, tipe serangannya dia apa ya? Power kah? Oh, enggak, cok. Stop lag gue. Shut up. Udah dikatain bego katanya, guys. Pulse bodoh, katain bodoh kita, guys. Ente bodoh. Kasih ke Sarul. 900 mampus lu. Pala ya langsung hilang, cok. Lagi. Tailnya. Waduh, saya kalah, cok. Biasa aja ya, guys ya. Makan nih. 900 lagi guys ya. Yo. Kalah semua, cok. Mampus menang gua. Kali ini kita menang, guys. Rasan double attack. 92. Dia ngonin Savage Firewall. Kita keluarin Inspire. Anjay, lihat nih. Savage Firewall. Waduh, jujur 69 regeneration, anjay. Bisa regrowth, cok. Kepala belum terhancur, coy. Oke, kitain dulu healing dulu, cok. Rata, healing dulu rata. Aduh, kalah lagi. Mapren semuanya ya, guys ya. Makan nih. White Breath. Makan nih. Wow. 700 mampus loh. Rata, semangat rata. White Breath. Waduh anjir, gila. Waduh. Guys, kalian lihat guys, warna White Dragon-nya guys berubah guys. Kenapa itu? Itu kenapa itu? What's going on? Something weird. Jangan bilang menjadi kena kutukan, guys. Jangan bilang terkena kutukan. Nah, aduh. Mampus lo ya. Sain lo. Sain lo ya. Kesedot kalau. Waduh, gila, cok. Ngamuk, cok. Aduh. It's the same as it will return the black dread. It's trying to come into you. Oke. Aduh. Astaga.
Gara-gara lo si Cipal nih ngepet sembarangan. Lu gara-gara lu ini bukannya jitaknya palanya emang jitak aja cok. Mampus pecah lu. Masih pecah cok. Wah Ratian cok, kenapa itu Ratian? Tadi yang pertama kali betray Kinship Bone, oh. Mengkhianati Kinship Bone. Iyalah lu. Rata lo kayak gituin, rata lo. Ratian lo kayak gituin. Selamatin kan. Tuh guys. Ratian tidak pernah ini guys. Kekuatan Kinship dia juga yang menyelamatkan Rioreya. Waduh. Jahat cocok. Kan rasain. Biarin rasain aja. Rasain pelajaran tuh. If I get kiss me itu, waduh. We need to kiss Makili Pietro ya. Mungkin Pietronya itu dragon kali ya. Kalau Makili sama Fiersa itu hitam dan putih kali ya. You must stop. Oke, kita disuruh lawan Makili Pietro ya. Lalu siap dulu guys sama ganti battle coachnya. Oke guys, jadi gue tadi sudah merapihkan ya tas battle coachnya. Kita akan mengejar Makili Pietro supaya tidak merusak dunia ini coy. Wah gila, ada item semua coy. Pada terkena kutukan semua coy. Kita lawan ya Remobra ya. Aduh kebiasaan. Untungnya lo mau Venom juga terserah bos. Atalos gua nggak bisa kena Venom coy. Ya kalau gua bisa. Gua Atalos kenapa pakai pasif itu sih stance? Gak penting banget tuh, liatin aja. Encerut 600 guys ya. Remo bra. Oke. Sini. Waduh. Anginnya oke. Ini ada apa nih? Oh, ada sedikit jeweler. Wih, ada babi. Kita ambil dulu guys ya. Kita ambil dulu aja. Let's to be gone. Waduh, tuh apaan tuh? Lihat tuh. Lihat apaan tuh? Udah gile ya guys ya. Buset, Stygian Jinogre ya guys ya. Ratus sakit cok. Ntar gua timing juga nih.
bisa maperin maperin. Gila 900 cok. Ala ente. Waduh. Waduh gila, cok. Kasih mega potion. Assimilation apa itu? Assimilation. Aku kering health anjay. Oh, dari itu, cok. Disedot. Biasa ya guys ya. Waduh sakit. Gila. Rakopage shot. Gila. Waduh gila. Mati dah, cok. Tidak tuh. Menang coy. Langsung aja lah. Rasain nih. Bakar ente. 1800 ya guys ya. Gila. Mantap. 25.000, gila kenyang banget, cok. Kenyang banget. Sebentar, guys. Si tadi gue lupa, anjir. Oke, kita lanjut. Wah, ada apa lagi nih? Monster apa lagi nih, guys? Sepertinya Brachydios ya, guys ya. Yang sudah terkena juga, guys. Gila serem banget, cok. Gila serem banget, cok. Efek parbo, seret. Dia habis ya. Ada rasanya, coy. Ada rasanya, cok. Buset. Buset dah. Dia tuh power kayaknya sih. Slime charge. Ini enggak tiketek nih, coy. Wah. Agak diganti Anda. Waduh, ada counter attack juga. Menang lagi. Mampus loh. Helnya kita serang. Waduh sakit, cok. Makan nih, coy. Wah. Biar resisten juga tetap aja ya kan. Ngeri. 400 tuh. Biasanya kalau ada battle-battle kayak gini udah sekarat, guys. Kasih mega potion dulu. Gila ya.
Ya, kenapa lu pakai gituan? Nih. Kita kasih ginian, guys. Menang, coy. Kita menang lagi, coy. Menang lagi, coy. Oke, kita harus menemukan mewakili Pietro ya. Ini ada apa nih? Oh, bukan apa-apa, guys. Ini ada apa nih? Oh, ini cerita juga, guys. Oke, kita lanjut lagi ke atas ya. Strange Nutriment. Kita lanjut masuk ke dalam ya, guys ya. Oke, ini keadaan si Cival ya. Wah. Apakah latihan juga mati, guys? Masih hidup kah juga? Wah, ada Lilia, coy, ada ke bawah, coy. Gila. Kok kedinginan apa ya? Di mountain, coy. Dia enggak pakai apa namanya kakinya tuh. Enggak bisa enggak nutupin kakinya. Cinta tanya soro ya. Sedihanmu. Telah mengapa dia? Ah, iya. Telah mengapa dia melindungimu ya kan? Iya, Sasuke nih. Sasuke dari anime lain ya, guys ya. Konsepnya, cok. So, tapi kok, tapi dia tuh prinsipnya tuh bukan cuma I want to be strong, tapi dia mau melindungi orang-orang ini, guys, supaya nggak ada yang mati lagi kayak Naruto gitu. Misalnya aku tidak akan membiarkan teman-temanku mati gitu, di mix lah ya gitu. Mana emang cara salah. Wah, masih hidup, cok. Wah, siapa yang di sini nangis, jadi nangis, guys? Aduh. Ayo kita selamatkan dunia. Dunia Monster Hunter ya, guys ya. Kita sudah di dalam sini, guys. Oh, berarti oh anjir, tapi kok kedengeran banget ya gue. Gila, kedengeran banget cerita nih. Padahal kan jauh ya. Di bawah mau di atas emang kedengeran apa ya? Enggak sember apa. Oke, kita lanjutkan lagi ke depan. Kita lanjutkan lagi ke dalam. Ada apa di sini? Oh, ada babai. Seperti biasa kita taming dulu babai. Oh, ini berarti beda. Ada Draco Pagebug ya. Ada Mega Potion di sini 5 dan berapa lagi ya? Oh, ada. Kita langsung aja ke dalam sini, guys. Langsung masuk ke dalam sini ya, guys ya. Waduh, rat. Kenapa tuh runtuh? Buset. Devil Joe ya, guys ya, yang sudah terkena. Wah, dia masuk ke dalam, cok. Dia, cok.
Devil Joy yang sudah terkena. Gue sebenarnya pengen pakai ini guys, Xenogre atau Ivory ini guys. Xenogre kali ya, pakai Xenogre guys. Oh enggak cok, pakai Xenogre. Keren. 1027, mantap mantap mantap. Waduh anjir, gila nih guys. Thunder Tackle Shred, wadah gila. Buset coy, katain aja lagi coy. Nah darah kita tuh tidak banyak coy, sakit-sakit musuhnya cok, gila. Waduh, dia marah loh. Kalah, cok. Gila, sakit banget. Sakit banget kan? Aduh, coy. Kayak gourmet stick aja, cok. Tambah 200, guys. Waduh, santuy bos. Rata langsung dah. Aku penasaran sama level 3 ini. Berapa ya? Kita lihat guys, kalau level 3 itu berapa ya? Kalau misalnya ini darah gue cepet, wah, kok nggak aman. Menang guys. Teori joget ini guys, Lord Alul guys. Ya berapa nih? Buat yang belum lihat animasi, kita lihat sama-sama guys. Nyaris mati cok. Lompat. Waduh gila cok. Wah gila, mantep cok ya. Gila mau hancur coy. Tanahnya retak cok. Duar 1945 ya guys ya. Gila, sakit banget cik sya. Gila, harus tintir ya kan. Dapat banyak cok, gila. Dulu gua kalau main sama teman gua main Monster Hunter 3 tuh, kok gue pakein guys senjatanya Xenogre, makanya gue tahu elemennya guys. Aduh cok, darah gua cok, darah gua. Oke, kita lanjut lagi, cok. Kita kemana nih? Ke atas kah? Oh, ini ada ini, cok. Kita ambil dulu, coy. Rest elemen Javelor. Apa itu? Juga nggak tahu. Sambil kita lihat-lihat, guys. Ada item apa lagi? The hole in the wall, sort of power smell felins. Apa nih? Oh, bisa masuk sini, cok. Ya tadi aja buang-buang resource guys ya, buang-buang resource gitu loh. Kita kesini dulu deh, lo bisa recover. Kenapa kita ini cok tuh? Oh ada save cok, save dulu.
Oke, kita lanjut lagi ke atas guys ya. Kita akan ke atas untuk menemui Magili Pietro the Black Dragon. Sekarang black kayaknya dah. Bukan the white dragon lagi deh. Spot the point of narrator. Ready to go. So. Let's go. Sudah mempersiapkan ini dari kemarin-kemarin. Oke, ada sebuah kinship or juga kali ini ya. Gila guys. Kalau kalian lihat gelap-gelap gitu guys. Kita akan melawan Makiri Pietro. Iki sia. Buset. Waduh. Wah, gila terkena kutukan ya guys ya. Wah, jadi gelap cokin shipnya cok. Wah, ship ornya batuannya jadi gelap. Wah, terbuka lagi saya baru. Gara-gara si Cival yang dokter kampret. Kita juga yang rapiin. Waduh gila ke atas cok, terbang cok. Wah, semuanya gelap coy. Gildegaran gelap. Wah, kegelapan menyebar di mana-mana ya guys ya. Marah Talos kita yang akan mengalahkan. Aduh Ratalos kena juga cok. Waduh Ratalos sih. Ah Ratalos, kenapa tuh? Ratalos kita juga kena cok. Efeknya. Ratalos tidak. Aduh tidak. Ratalos kita cok. Wah, anjir. Ratalos itu bukan dirimu, Ratalos. Ini adalah kita. Ratalos berubah, cok, gara-gara kegelapan. Iyalah, kamu adalah satu-satunya Udin. Let's go, Udin. Kita akan memurnikan, mensucikan dia dari kutukan hitam. Ayo Udin, keluarkan batu kekerabatanmu. Aku pasti bisa. Jangan takut, jangan risau. Oke, terus? Pake yang lain. Kita lawan monster kita sendiri cok. Aduh, sampai fireball. Anjir, 100 under tackle. Untung Zinoguranya juga gua danin coy. Kita kasih red 900 loh. Wah, langsung kasin lagi cok. Tidak rata los. Ayo kita lakukan untuk lawan tadi in the dark jadi slide. Wah, jangan menyerah. Waduh, kinship-nya. Tidak. Aduh, cok. Kinship-nya, cok. Pecah, cok. Batunya, cok. Terus kita pakai apaan, coy? Terus kita pakai apaan, cok? Waduh, satu.
Aduh. Rasa sakit ini hanya untuk kamu, Rathalos. Rathalos, ini aku, Rathalos. Tenanglah. Rathalos. Benar sekali, Rathalos. Jangan terpaku. Jangan terpancing dengan kutukan hitam. Reus. It's okay. Okay. Gila, guys. Masih ada nih si Persa, guys. Kita harus lawan dia, guys. Tapi kinjep kita hancur, cok. Gimana caranya, cok? Duh, Cival. Oh, mungkin jadi bahaya nih, ya kan? Halo. Udin. It's not over yet. Wih, Udin. We have nothing left to fight with. It's less stupid because even I... Rider dan monster disatukan dari jiwa, ya guys, ya jiwa ke jiwa, guys. Kita akan bertarung meskipun tidak ada batu kinship, ya guys, ya. Kita percaya kita akan menang. Let's go Rathalos. Alpha Rathalos, guys. Kayak si siapa namanya? Siapa kalau di Train Your Dragon tuh? Toothless ya, Toothless. Akan jadi Alpha seperti Toothless. So, walaupun dia Elder Dragon, kita tetap bisa melawannya. Ride on. Kita akan melawan, mengakhiri Pietro sampai kegelapan menghilang dari muka bumi. Let's go. Ini bukan akhir dari dunia. Let's go. Spreading fireball. Seperti biasa, guys, gua akan menggunakan ini, guys, karena gua pakai quick fire, ya. Kalau quick fire itu 3 turn pertama elemen api nambahnya banyak banget, guys. Dan gua lihat di fandom itu nambahnya sekitar 20%an 100. Wah, hancur, coy. Mampus tuh. Jangan ini, coy. Kok gak bisa, coy? Menang. We have to win this. Dua, ya? Masih dua, ya? Kita save fireball lagi, coy. Ada aja. Tuh, kita nggak pakai power, ya. Tidak ngaruh, ya. Kita kasih inspire ke rata, ya dah. Ya, ratanya lebih sakit, coy. Tuh 400 lumayan. Waduh, gila.
Oh, level outer gua habis lagi. Wah, enggak ada, cok. Jangan, cok, jangan, coy. Kita mau pakai Kenshin bentar. Oke. Okay. Regeneration. Tinggal regen lagi jadi, cok. The barrier. Wah, seperti biasa, guys. Kalau di apa namanya? Kalau kita ngelawan yang terkena blade gini suka ada power up tambahan, coy. Kejar pala ya. Aduh, tailnya ada lagi, cok. Kita harus hancurkan dulu nih. Menang. Ship train. Buset. Eh, Anda jangan pakai ini, Yan. Aduh, thunder. No. No. Aduh. Bertahan rata los. Bertahan rata. Aduh, kalah, cok. Juga mau makan lu, cok. Red. Duh. Anjir, nol. Oh iya, dia ada nih aneh. Harus injer pala air dulu, cok. Palanya masih spotian. Pala yang hancur kah? Hancur. The barrier was destroyed. Oke, okay, nice. Oh, bener. Aduh, salah, cok. Gua nggak tahu dia umurin apaan, coy. Juga it still. Dia nggak bisa ngeluarin dua turn. Kemakan seperti biasa, guys. Ser. Plus 500. Air sound down. Let's go. Oh, salah. Menang, coy. Waduh. Let's go. Langsung aja deh. Mau jemat bacot deh. Wah, yang penting kita terlindungi, guys. Langsung saja lah. Ser. Wah, satu-satu tuh. Mantap, cok. Ini sih, ini ya. Oh, ini. Mau digrot lagi, cok, deh, cok. Kita nggak bisa nyerang tanpa menghancurkan ya dulu, guys. Barriernya dulu, guys. Ada lagi power ya, cok. Alanya. Jorin. Aduh. Jangan biarin si Makili ini. Wah, gak hancur, cok. Buset, kenapa itu? Hancur palanya, Rathalos. Tanpa palanya ya. Hancur loh ya. Aduh, goblok. Enggak punya kinship, cok, kita, cok.
udah serang yang ada lah. Tuh kalah cok. Oke ngadu jigong. Sekarang ngadu jigong cok. Apa yang terjadi? Oh, kok kita udah naik sih? Kan tadi kan kinshipnya udah nih. Ratain our kinship. Wah, guys, apakah kalian siap guys untuk skydive? Sky high dive yang terakhir. Apakah kalian siap untuk mengakhiri kutukan hitam ini? Mari kita lakukan. Rasakan ini sky high dive, hancur kutukan hitam. Wah, gila. Wah, lepas cok. Gila cok. Kita pasti bisa sky high dive. Wah gila. Wah, Nafiru jadi super saya cok. Ayo Nafiru. Dan kita sudah berhasil mengalahkan Makili Pietro. White Dragon di masa kini yaitu Rathalos. Gila merinding cok. Gokil. Batu kinship kita yang sudah hancur. Ya, kita pulihkan kembali dunia ini. Nostalgia kembali. Ya harus sadar emang. Hancur kegelapan guys. Apakah ini ending dari Monster Hunter Stories?
kegelapan, kutukan sudah menghilang. Begini, cahaya telah kembali menerangi seluruh muka bumi. Dan para monster-monster tidak ada yang terkena kutukan kembali. Mungkin suatu hari, apakah ini akhir? Cok, gila merinding banget coy tadi coy. Dan kita sudah menamatkan Monster Hunter Stories yang pertama. Kini ku persembahkan ending dari Monster Hunter Stories. Kita sudah resmi menamatkan Monster Hunter Stories. Terima kasih buat yang udah nemenin gua dari awal episode ya, episode 1 ya, sampai kita berhasil menamatkan. Afinia juga dan Debli juga, kita yang menjaga desa Kuapni saat ini. Wow. Begitu juga Frostfang-nya. Ini bisa di skip gak sih? Durasinya. Save ya. Oke, kita akan kembali di tempat di mana kita memulai kisah ini ya. Mari bergabung untuk yang terakhir kalinya. Kostumnya begitu ya, nggak cocok anjir. Let's make for the ruin or redan. Return the kinship stone. Mau masih ada lagi guys. Mungkin episode selanjutnya kali ya guys ya. Masih ada guys. Oke deh teman-teman, untuk episode Monster Hunter Stories kali ini sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih buat yang udah like. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.